dengar tak hantu ada atau tidak? Rumah yang paling misteri. Sebuah bangunan misteri di Pantai Lido, Johor Bahru yang telah menjadi bualan masyarakat JB. Dikatakan Villa Nabila adalah sebuah rumah banglo yang berhantu kerana penghuni rumah tersebut iaitu Nabila didakwa mati dibunuh di rumah tersebut. Lokasi Villa Nabila juga berdekatan dengan istana Sultan Johor. Tiada sumber rasmi yang mengisahkan tentang individu bernama Nabila ini akan dan keluarganya. Tetapi kebanyakan penduduk akan bercakap tentang cerita yang hampir sama tentang Villa Nabila. Menurut cerita orang ramai, Villa Nabila ini dikatakan berhantu kerana penghuni rumah tersebut iaitu Nabila dikatakan dibunuh di rumah tersebut oleh pekerja yang sedang renovate rumah tersebut dengan cara dirogol, dibunuh dan disimen di dalam konkrit rumah tersebut. Berikut adalah beberapa versi daripada kisah Villa Nabila ini, iaitu versi pertama adalah terdapat satu keluarga yang kaya yang hidup dengan bahaya kat villa ini. Ditakdirkan si ibu dan ayah meninggal dunia. Lalu tinggallah anak di orang yang bernama Nabila bersama orang gajinya. Nabila bakal mewarisi segala harta ibu bapanya tapi dibunuh oleh orang gajinya. Lalu mayatnya disimen di satu kawasan rumah tersebut. Kisah ini paling lemah untuk kita percaya sebab tak dinyatakan atas sebab apa Nabila dibunuh dengan kejam oleh orang gajinya. Tahukah anda? Pada 16 November 2013, negara kita digemparkan. Apakah itu? Pada 16 November 2013, Muhammad Izzat ketiga itu berusia 16 tahun bersama 27 rakannya telah masuk ke dalam Villa Nabila pada tengah malam sebelum dilaporkan hilang. Namun sebaliknya, dia ditemukan di rumah rakan di Taman Desa Mutiara terletak kira-kira 15 km dari banglo itu yang kononnya berhantu pada 2 hari kemudian. Misteri kehilangan kumpulan remaja itu hangat dibincangkan di media sosial yang dikaitkan dengan elemen paranormal. Mereka didakwa hilang selepas memasuki villa berkenaan. Apa yang dikatakan tempat ni di mana ada menurut mengatakan 20 orang lebih masuk kawasan ini, villa ni dah hilang. Jadi semua benda ni semua hearsay. Sehingga sekarang ni cuma satu laporan saja yang kita terima daripada wanita tersebut mengatakan anak dia keluar pada 16 sehingga sekarang tak balik. Dan dia mendapat cerita daripada seorang kawan pada anak dia mengatakan anak dia datang di kawasan wilayah ni lah. Sebaik menerima laporan, polis segera melancarkan operasi mencari dan menyelamat. Remaja berkenaan berasal dari Majidi dilapor hilang oleh ahli keluarganya. Villa Nabila kini dijadikan tempat perlindungan anjing liar. Pengasasnya Joseph Chia telah mendapat kebenaran pemilik villa tersebut untuk berbuat demikian. So sekarang kita berada di dekat situ. Memang kisah seram juga, tapi rumah ni memang usang tanpa penghuni. Thank you.
Dia ni. Thank you.